Oke, cara buat origami selanjutnya membuat pesawat spaceship. Pertama, siapkan kertas ukuran A4 atau F4 jika ada ukuran A4 mungkin lebih baik. Pertama, lipat kertas ke arah yang lebih memendek, yang lebih pendek maksudnya seperti ini. Kemudian setelah itu buka lipatan, kemudian lipat lagi bagian yang pendek ke arah tengah seperti ini. Setelah tahap ini, hadapkan kertas ke arah seperti ini, kemudian kita lipat menjadi dua bagian yang memanjang seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka kembali lipatan, kemudian kita akan melipat secara diagonal mulai dari sini seperti ini. Tepat ke bagian tengah lipatan kertas tadi, lakukan untuk kedua sisinya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan melipat bagian ujung kertas ini melebihi batas bawah ini. Oke, seperti ini, tepat ke arah tengah, usahakan agar moncongnya lebih panjang atau melebihi sisi yang datar ini. Kemudian lipat kertas, rapikan. Oke. Setelah itu kita akan melihat bentuk segitiga di sini, kita akan melipat bagian ini lurus dengan titik ini. Oke. Jadi usahakan agar bagian lipatan ini lurus dengan segitiga ini. Lakukan juga untuk sisi yang satunya seperti ini. Maaf ya. Oke. Jika sudah, balikkan kertas, kita lipat seperti ini. Kita samakan. Selanjutnya kita lipat kira-kira 1 cm dari garis ini secara horizontal seperti ini. Kemudian lipat lagi sisi yang satunya, cukup menyamakan sisi yang sudah kita lipat tadi. Jika menggunakan kertas yang lembek seperti ini akan agak sulit. Gunakan saja kertas yang 80 gram jika ingin lebih mudah. Oke, selanjutnya buka lipatan dan pesawat spaceship sudah siap. Terima kasih telah menyaksikan, jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan, dan sampai jumpa lagi.